Shalom, apa kabar kita hari ini? Apa kabar kita di bulan yang baru ini? Bulan ini kita memasuki bulan April, di mana kita sebagai orang percaya melihat dan memperingati bulan di mana kita sama-sama mengingat akan karya dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Bulan ini adalah bulan anugerah. Tentu saja setiap bulan adalah anugerah bagi kita. Tetapi orang Kristen memperingatinya sebagai bulan keselamatan. Bisa kita bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan, ada bulan di mana kita merayakan atau memperingati bahwa kita telah beroleh selamat. Artinya bahwa kita telah benar-benar memiliki jaminan keselamatan yang kekal. Di saat orang lain bersusah payah mencarinya dan mengharapkannya, kita menerima jaminan ini dengan cuma-cuma. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman kita pada hari ini, saya mengajak kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu hidup kami di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Dan pada hari ini Tuhan, di hari yang baru yang Tuhan berikan dan ciptakan bagi kami, kami melihat kebaikan, kemurahan, dan pertolongan serta penyertaan yang luar biasa yang kami alami di dalam setiap masa, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Bapa, kami duduk di kaki-Mu, kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Berkatilah kiranya hamba dan setiap kami semua yang mendengar dan merenungkan bersama-sama. Biarlah kiranya firman ini dapat kami pahami, dapat menerangi pikiran kami dan hati kami, sehingga Tuhan dapat membuat hidup kami lebih bergairah di dalam mengikut Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, tema kita bulan ini adalah tema dari GKI Pusat yang diambil dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Yaitu tema ini berkata bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dengan subtema, melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan Yesus pemberi hidup dan pengharapan. Saya akan bacakan bagi kita dasar dari tema kita untuk bulan ini di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini adalah perkataan Yohanes ketika dia mendapatkan perjumpaan bersama dengan Yesus, dan Yohanes berkata bahwa ketika dia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ini ayat 17 dan 18 adalah pernyataan Yesus Kristus menyatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, atau yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Maksud dari pernyataan ini adalah yang pertama, menunjukkan eksistensi kekekalan Yesus. Amin. Yang berarti bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal. Yesus yang kita yakini itu, yang kita percaya itu, yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah, yang kepadanya kita menaruh pengharapan. Dia adalah Yesus, Tuhan yang kekal. Haleluya. Yang kedua, pernyataan ini merujuk bahwa dia sebagai oknum, Yesus sebagai oknum yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dia di sini adalah Yesus, dan oleh Dia adalah Yesus, dan kepada Dia yang adalah Yesus, bagi Dialah, bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ dibuka dengan kalimat pada mulanya
atau pada awalnya, yang menjelaskan bahwa Dia menciptakan permulaan bagi semua yang diciptakan, sehingga di dalam keterbatasan umur dunia kita memiliki waktu akan permulaan. Tetapi kita diciptakan dalam kemuliaannya, kita manusia diciptakan dalam kemuliaannya agar kita hidup dalam kekekalan. Namun manusia mematahkan itu sendiri, akhirnya kehilangan kemuliaan Allah, jatuh ke dalam dosa. Manusia sendiri yang jatuh ke dalam dosa, manusia sendiri yang berujung kepada maut. Sehingga Yesus sang pemberi hidup itu datang, dan terjadilah karya maha agung, maha mulia, yaitu Dia menebus kita. Masa lalu kita, Dia adalah pencipta. Masa kini kita, Dia adalah penebus kita. Dan masa depan kita, Dia adalah pembawa kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Sekarang Yesus yang tidak terbatas ini sedang berkata, saudara, kepada kita bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang tidak terbatas, bahkan yang hidup. Bahkan dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca, dalam ayat 18, bahwa Ia telah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya bahwa Yesus berkuasa atas maut dan atas kerajaan maut. Dengan kata lain, kita yang percaya menerima penebusan itu, kita benar-benar telah menerima jaminan yang utuh. Amin. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah kita hidup seperti seorang yang menantikan hidup yang kekal. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, saya akan bacakan bagi kita. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia mendapatkan ilham tentu saja daripada Roh Kudus sendiri untuk menuliskan firman Tuhan ini kepada kita. Di situ dikatakan bahwa Paulus di dalam subtemanya, dalam perikopnya, judul perikopnya dikatakan bahwa penantian kita hidup di dunia, janganlah kita tawar hati juga waktu menghadapi maut. Saya bacakan untuk kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Penantian kita hidup di dunia ini, yaitu menantikan hidup yang kekal. Nah, baiklah kita, dikatakan tadi oleh Paulus, baiklah kita tidak menjadi tawar hati oleh apapun yang saat ini sedang menerpa, menerjang ya, kehidupan kita, menerpa, menerjang bangsa kita, bahkan dunia ini, atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan, baik secara spesifik maupun secara umum di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, firman Tuhan ingatkan kita bahwa jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita menjadi kehilangan pengharapan kita. Jangan kita menjadi berduka cita, jangan kita menjadi bersungut-sungut, jangan kita menjadi seperti orang yang tidak ada jaminan, tidak ada Tuhan, tidak ada janji yang menanti kehidupan kita, seperti tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, juga waktu di menghadapi maut, bahkan kata Paulus. Bagaimana agar hidup kita tidak menjadi tawar hati adalah dengan senantiasa mengingat pengharapan kita akan penantian hidup yang kekal, yaitu kemuliaan dan sukacita yang tidak ada bandingannya di dunia ini.
Tuhan mengajarkan kita, saudara, melalui Paulus bahwa fokus hidup kita janganlah seperti orang yang tidak memiliki pengharapan yang akan kekekalan. Justru sebaliknya, hidup kita, keputusan kita, langkah kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu hendaklah berpusat pada kekekalan dalam segala tanggung jawab kita yang kita lakukan sebagai manusia. Kita menghadapi penderitaan mungkin, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah di dunia ini, itu tanggung jawab kita. Tetapi biarkanlah itu berjalan. Serahkan pada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan izinkan masalah terjadi di awal, kita akan melihat, Tuhan sudah melihat hasilnya di akhir kita. Dia berkata bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Sehingga apapun yang terjadi di dalam permulaan awal kita, pilihan apapun yang kita lalui, apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah tahu akhirnya. Karena Dia adalah yang awal dan yang akhir. Masalah pergumulan datang silih berganti. Tetapi ini semua yang kita alami di bumi adalah sementara. Amin. Apa yang kita alami di bumi ini hanya sementara. Dan janji Tuhan, Ia berkata bahwa di dalam kitab Wahyu, bahwa Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Takkan ada lagi kesedihan, takkan ada lagi kesakitan, takkan ada lagi ratap tangis. Tuhan akan membuat semuanya menjadi baru. Di dalam momen Prapaskah ini, sambil kita menjalani masa social distancing ini, marilah kita memakai masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi ini. Saya percaya, saudara, bahwa ini adalah masa yang Tuhan izinkan terjadi untuk memanggil orang percaya, untuk membangunkan orang percaya, untuk menyemangat, untuk biarlah momen ini menyemangati kita kembali, membuat api kita yang mungkin-mungkin ada api yang suam-suam kuku, yang mulai padam, kembali menyala-nyala. Mungkin ada arah tujuan yang mulai bengkok daripada panggilan dan rencana Tuhan, dan Iblis sangat senang akan hal itu. Lewat momen ini saya percaya, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, merancangkan semua secara utuh, memiliki rencana untuk seluruh umat di muka bumi ini, yang tidak percaya, apalagi yang percaya kepada Tuhan. Ada yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa misi Tuhan dalam hidup kita, rancangan Tuhan dalam hidup kita, ini harus kita lihat dan kita bangkitkan dan juga kita kerjakan sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan keselamatan dan pengharapan bagi dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jangan kita kehilangan pengharapan kita, sebab kita adalah sumber pengharapan bagi dunia ini. Kita adalah jalan, maksud saya, untuk membawa dunia ini melihat kepada sumber pengharapan yang kekal itu, yang berkata, aku ada di awal, tetapi aku sudah tahu akhirnya seperti apa. Mari kita pakai momen ini untuk membenahi kehidupan kita, agar hidup kita berpadanan dengan salib Kristus. Saya sempat berandai-andai, saudara, ya ini hanya di pikiran saya, bahwa teguran Tuhan seperti ini sudah sangat dahsyat bagi orang percaya. Kalau kita tidak peka melihat ini, saya tidak bisa membayangkan hal besar apalagi yang akan Tuhan pakai untuk membangunkan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita baik-baik saja kehidupan rohani kita, tetapi kata firman Tuhan, selama kita belum memberitakan Yesus kepada orang lain, kita belum benar-benar menjadi seorang Kristen yang mengenal
Allah yang ada di awal, Allah yang ada di masa kini yang memberi penebusan, dan Allah yang menunggu di akhir untuk memberikan setiap kita anugerah keselamatan. Dia mengasihi kita, tetapi dia mengasihi sama kita. Kembali lagi saya mengingatkan kita, mari kita membenahi kehidupan kita, kehidupan batinnya kita. Kalau kata Paulus, tak apa-apa kehidupan jasmani kita semakin merosot, karena kedagingan kita memang perlu untuk dikikis, dimatikan. Tetapi kehidupan batinnya itulah yang menarik di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita ini dapat berpadanan dengan salib Kristus. Mari kita membenahi karakter kita. Mari kita membenahi fokus kita. Biarlah pergumulan ini benar-benar mengubah kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai orang percaya. Mari kita membenahi rumah tangga kita, keluarga kita. Mari kita membenahi hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membenahi tujuan hidup kita. Dan dengan tekun dalam persekutuan kita dengan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup di dunia ini, kata firman Tuhan, hanya sementara. Tetapi mari kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk memulai hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami baca, dan kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan menyertai kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini tidak akan sampai di sini saja Tuhan, tetapi dalam setiap perjalanan hidup kami hari demi hari, pagi, siang, dan malam, kami boleh senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau memberkati firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, boleh senantiasa mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang awal dan yang akhir, yang mengetahui segala masa, yang mengetahui segala waktu, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, sehingga tidak ada satu pergumulan atau masalah, ketakutan, kecemasan, virus, maut, celaka atau apapun juga Tuhan yang boleh mencuri sukacita, mencuri keberanian, mencuri kekuatan kami. Tetapi Tuhan, melalui momen, melalui pergumulan yang dihadapi oleh dunia secara global, kami bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memberitakan akan pengharapan, boleh memberitakan akan Kristus, dan juga Tuhan boleh menjadi pendoa bagi orang-orang di seluruh dunia ini. Sebab kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, kami memberkati Bapak Menteri Kesehatan kami, kami memberkati setiap para perawat medis, kami memberkati setiap dokter. Tuhan, Engkau menolong mereka, bahkan setiap orang yang bertanggung jawab dalam menangani virus ini Bapa. Tuhan menganugerahkan bagi mereka kekuatan, Tuhan memberikan bagi mereka kekebalan tubuh, dan Tuhan, Engkau menolong mereka, memberkati mereka dengan hikmat agar Tuhan mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan untuk bisa menuntaskan virus ini. Dan kami berdoa Bapa, setiap ilmuwan atau orang-orang yang memiliki kemampuan dan hikmat daripada Tuhan untuk menciptakan mungkin antivirus atau juga vaksin atau apapun juga Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberkati, dan biarlah Tuhan buka jalan. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Bagi keluarga-keluarga yang saat ini berduka cita, kami mendengar Tuhan ada banyak pahlawan-pahlawan medis yang berguguran, baik mereka perawat maupun dokter. Kami berduka cita bersama-sama dengan mereka. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini
tanpa sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan, dan bahkan memulihkan setiap keluarga yang saat ini sedang berduka cita dan yang saat ini sedang merasa kehilangan. Tetapi biarlah Tuhan, anugerah Tuhan juga boleh datang kepada mereka, dan kiranya pertolongan dari Tuhan juga boleh datang kepada mereka. Lindungi setiap umat Tuhan, orang percaya di muka bumi ini Tuhan. Mereka yang saat ini sedang terserang virus COVID-19 ini Tuhan, Engkau memberkati, menyembuhkan dan menjamah mereka. Orang-orang yang tidak percaya mengenal Tuhan dan juga Tuhan telah terjangkit virus ini, Tuhan juga Engkau menyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada hari ini, kami akan menjalankan aktivitas kami dan kegiatan kami, tetapi biarlah hati kami akan terus terarah kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Menjadi orang yang bersyukur, menjadi seorang pendoa, dan menjadi seorang yang menyatakan pengharapan dari Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih bagi kita semua yang saat ini sudah menyaksikan perenungan firman Tuhan ini. Saya berdoa kiranya kita semua boleh diberkati. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.